Dan marah-marah melalui Twitter kepada saya karena saat itu Bu Sinta Nuria lagi ada acara buka bersama dan diprotes. Saat itu saya minta nomor teleponnya Glenn, dapat, akhirnya kami teleponan dan bertemulah kami. Pertemuan berikutnya melalui berbagai konser, dia selalu menyapa anaknya hangat sekali, friend betul dia. Dan terakhir dia undang saya di acara Tommy and Glenn, kita berdiskusi banyak, bercanda, teriak. Kadang-kadang Glenn juga sinis, tapi cerdas pertanyaannya. Itulah Glenn. Glenn, selamat jalan. Kami selalu berdoa untukmu. Kamu tokoh yang menginspirasi. Kami, teman-teman dari Pemprov, akan menyanyikan lagumu buat kamu. Selamat jalan, kawan. Sepi hariku, tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berkira.